Bapak Ibu masyarakat semuanya, perlu diketahui bahwa barang-barang yang dikenai cukai antara lain hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Nah, dalam hal ini vape atau vapor merupakan barang kena cukai yang masuk dalam kategori hasil tembakau atau hasil pengolahan tembakau lainnya. Maka dari itu vape harus dilengkapi dengan pita cukai. Nah, ketika tidak ada pita cukainya, sudah jelas itu merupakan produk yang ilegal atau barang kena cukai ilegal. Setelah pita cukai diketahui ada, pastikan juga apakah itu palsu atau mungkin bekas dan mungkin pita cukainya juga salah peruntukan atau tidak. Nah, selain itu, isi kemasan yang beredar di masyarakat pun harus sesuai dengan aturan, yaitu isi kemasan dari 15 mili, 30 mili, 60 mili, dan 100 mili. Jadi ketika di luar kemasan itu berarti merupakan produk yang ilegal.